Lalu berangkat bersama menuju ke Polres Kepanjen. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa di like, di komen. Untuk yang belum subscribe, monggo yang lewat, yang lihat video ini bisa langsung di subscribe. Diikuti salah satu media, itu terlihat ya, Batas Media 99. Let's
Sekarang kita sudah sampai di Gondang Legi, tepatnya di pertigaan BRI atau perempatan BRI atau perempatan dekat Puskesmas Gondang Legi. Jadi kalau ke selatan ke arah Balekambang. Sekarang kita berada di Polres Malang Kepanjen. Ini menunggu peserta aksi yang tadi berada di Gondang Legi. Ini perjalanan ke arah Kepanjen. Sudah dilihat ya, pengamanan dari Polres juga sudah disiagakan. Terus teman-teman ke selatan. Perawatan. Iya. Oh, itu. Ya, peserta aksi sudah mulai datang. Sudah mendekati Polres Kepanjen. Oh, I'm so happy.
Kurang rapat mas, sini semua mas, kamu mas. Pak Pelantas yang dari arah sana mau disetop Pak, masa kita pun ora iso. Apa mana kasih kata usut tuntas? Kita lalu lintas saya gak iso sampean. Wah, nak kasih apa usut tuntas? Si kasus si gede. Kita lalu lintas ora iso sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. NKRI. Hari ini kita Kabupaten Bergerak menuntut keadilan. Karena sampai detik ini pun keadilan belum ditegakkan. Saya minta untuk Mas Asi tetap kondusif, jangan sampai terprovokasi atau memprovokasi, jangan sampai anarkis, apalagi membunuh dengan gas air mata. Karena yang membunuh dengan gas air mata itu adalah kelakuan biadab. Sakit hati mana? Sebanyak yang foto ini. Sakit mana dengan orang tua ini? Sakit mana coba? Hati yang sampai entah sindir. Ada orang tua anak-anak ini. Mereka pamit nonton bola.
hanya tinggal nyawa, tinggal nyawa. Kali ini kita lebih berkumpulan. Kali ini kita lebih percaya hukum Tuhan daripada hukum kepolisian. Kita cuma nonton bola, Pak. Gak ada yang namanya anarkis. Sampai otopsi pun dengan manipulasi. Di mana hati kalian? Kataku di neraka, Pak. Memang di sini kalian punya kekuasaan, tapi di akhirat, Pak. Ingat, kita cuma mengingatkan, Pak. Jangan sampai Allah yang balas semua ini kesampaian. Katanya mati tidak karena gas air mata. Coba semen. Enakan jurulana, nyerang senjatai. Coba nyerang senjatai aku. Sama dodo wis, gak usah ngake. Yopo nyoba, perie wis, gak usah sampai mati. Perie lo yopo, sakitnya yopo. Iku sih orang dewasa, main anak cilik-cilik ini lo. Sampai meninggal lo, sama dulu lagi pak. Lek sampein hatinya sama gak tersentuh, dulu lagi. Mati hatinya sampean. Karena mereka loro itu, dulu kancane mati, dulu anaknya mati, dulu keluarganya mati. Kalau premanisme di sini, aremania itu sing anarkis, aremania itu tidak damai kabeh, aku yakin. Cuma sampai aneh, sing pembantaian berkedok keamanan. Apa? Sama nanggap alai hari ini ki. Hei, sama nanggap alai hari ini ki. Kurang tahu kelangan konco si mati sosio tau sampean. Saya minta bahwa kasus ini diusut tuntas kalau kalian masih punya hati. Sama-sama, nabi, 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 sama-sama, n
Oke, sebelum Masa Aksi membacakan tuntutannya atau membacakan pernyataan sikap Kabupaten Malang Bergerak, alangkah baiknya kita mengirim doa dulu kepada sahabat-sahabat kita, kepada kawan-kawan kita yang telah gugur di medan juang. Al-Fatihah. Terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf, mohon izin kawan-kawan semua, kami mewakili Masa Aksi akan membacakan sikap, pernyataan sikap dari Kabupaten Malang Bergerak, yang mana pernyataan sikap ini merupakan suar tanda bahaya. Hati ini, aksi hari ini tidak hanya aksi-aksi seremonial belaka. Kita tidak akan membuat acara di atas korban-korban. Kita enggak hanya rame-ramean, kita enggak hanya konvoi-konvoian numpang eksistensi dan sebagainya. Ini adalah suar tanda bahaya. Sepakat? Sekali lagi, bapak-bapak semuanya, stakeholder, ini adalah suar tanda bahaya. Iki flare sewarna abang, ini tanda bahaya. Maka dari itu, ini adalah pernyataan sikap dari kami. Tuntutan Arema dan elemen masyarakat Kabupaten Malang. Satu, menuntut aparat kepolisian serta penegak hukum yang lain terkait tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tahanan dilaksukan proses hukum seadil-adilnya. Dan kita sangat tidak puas ketika pasal yang dikenakan adalah pasal kelalaian. Setuju? Kedua, meminta aparat kepolisian segera menyelidiki, mengadili, dan merilis siapa saja eksekutor-eksekutor penembak gas air mata saat tragedi Kanjuruhan. Gak mungkin wong sing mati atusan sing nembak mek telu. Setuju? Gak mungkin, Pak. Salah diantem ya mbak larek lemes nembak mek telu. Iya ora? Ketiga, menuntut transparansi aparat kepolisian terkait hasil sidang etik eksekutor penembak gas air mata saat tragedi Kanjuruhan. Jika terbukti ada pelanggaran, maka harus dipidana. Kita meminta aparat kepolisian, terutama jenengan-jenengan sedoyo adalah bagian dari warga Kabupaten Malang. Kita meminta usut tuntas ini benar-benar dijalankan secara transparan, biar tidak ada suzon. Kalau sampean duwe kepentingan untuk kondisivitas, untuk aman Kabupaten Malang, ayo Pak, transparan. Kita meminta dengan hormat untuk transparan. Siapapun tersangka yang terlibat, ayolah, enggak usah ditutup-tutupi. Podo-podo arek Malange. Oke. Nomor 4, menolak rekonstruksi yang dilakukan di Polda Jatim. Sengare Malang nganggep iku rekonstruksi taek. Sepakat? Rekonstruksi di Polda Jatim enggak ada penembakan gas air mata. Itu bukan rekonstruksi, itu ngarang. Nomor 5, menuntut pemerintah bersinergi dengan Komnas HAM serta menuntut Komnas HAM untuk melakukan investigasi ulang. Untuk melakukan investigasi ulang dan menetapkan tragedi Kanjuruhan menjadi kasus pelanggaran HAM berat, karena beberapa unsurnya menurut Aremania sudah memenuhi semuanya. Nomor 6, mengutuk segala bentuk intimidasi dari pihak manapun terhadap para saksi, korban maupun peserta aksi. Are-are iki wis kesel-kesel nuntut keadilan, ojo tambah diintimidasi, Pak. Ojo malah diintimidasi, digembosi. Kapan majune le cara ning ngene? Oke, nomor 7, meminta 3 kepala daerah Kapolres Malang sebagai stakeholder untuk turut andil dalam mengawal tragedi kasus Kanjuruhan bersama Aremania dan elemen masyarakat hingga tuntas. 7? Wih, sini arek Malang, wis gak kepengen tae-taean, Pak. Pening dong, Jumariano. Salam satu jiwa. Tragedi Kanjuruhan. Terima kasih. Kasih tahu, Ton.
akan datang hari di mana perginya ginjal dan lambungmu. Jantung berhenti menghitung kelelahan harimu. Akan tiba hari di mana teman tak ada lagi yang tersisa, linik tak lagi berbisa, dan hasrat berontak hanya tinggal sisa-sisa. Tapi tidak hari ini. Akan datang zaman di mana melawan penindasan adalah kesia-siaan. Akan datang zaman yang akan memberi karpet merah bagi despot, rezim, tiran, fir'aun, dan segala kata macam gantinya. Akan tiba waktu di mana setiap orang menjilat pantat kecahan dan berpura-pura menjadi pahlawan. Akan selalu ada mendung bergelayut, kala dibantai tanpa ujung, kala mengalah, dan kala kematian itu datang. Kita bisa percaya bahwa kekalahan menempel pada paru-paru dangkur, serupa nikotin. Dan pada akhirnya akan ada waktu berpetualang berakhir. Tapi tidak hari ini. Saya terbungkam, tidak hari ini. Langit pasti menutup, tapi tidak hari ini. Detaknya akan berdiri, rangkul kawan kalian dengan diri. Gelap pasti akan datang, tapi tidak hari ini. Untuk korban Kanjuruhan, Al-Fatihah. Salam satu jiwa. Ojo sing jawab rek, ojo ono sing jawab. Tragedi Kanjuruhan usut tuntas. Tapi gak butuh ngomong. Gak butuh ngomong usut tuntas. Kita tadi waktu melintas di Kanjuruhan ono pamflet jangan konvoi biar kondusif. Maksudnya apa, Pak? Jangan konvoi biar kondusif maksudnya apa itu? Pak, di Pak Kolis nanti Pak. Oh kegiatan, repot ya Pak. Seperti yang disampaikan tuntutan Polda Jatim, Polres Malang wani enggak merotes Polda Jatim? Polres Malang berani enggak nangkap Polda Jatim? Berani Pak. Polres Malang berani enggak merotes Polda Jatim? Polres Malang berani protes Polda Jatim. Karena apa Pak? Di negara kita ini aset terbesar bukan prestasi Pak, tapi posisi. Polda Jatim rekonstruksi ulang di lapangan Polda Jatim, benar gak Pak? Kok gak sama salah no? Hah? Kok gak sama salah no? Betul. Tapi itu banyak merah langsung na hotel. Kakean drama. Keadilan di Indonesia kakean drama. Saiki ono maneh Kanjuruhan atau dibongkar. Pagere wis dicopoti, ono sing nopok, ono sing kerja, tapi gak ono sapa sing ngongkon. PT Aca sing dijae opo? Gawe wayang PT Aca jarene. Dia klarifikasi gak ada dia. Ono sing kerja, tapi gak iso nemu ono sapa sing ngongkon. Kita apresiasi sama TNI malahan Pak. TNI tanggal 5 Oktober dia sudah menetapkan 4 anggotanya sebagai tersangka. Satu yang viral sing jejek tekok mburi Aremania. Dia dengan kesatria nang omahe njaluk sepuro. Tapi dari Polri mana?
dikongkong iki. Semelin di bal-balan, ojo kayak hukum militer, kayak hukum FIFA. Yopo yopo, gas air mata haram masuk nang stadion. Tapi samono kae nggo gas air mata, kok iso lolos? Nandi panpeli? Nandi polisine sing jaga? Ojo pingpong lempar kesalahan. Polri nang panpel, panpel nang siar. Kok mek mandu-mandu to, Pak? Wani enggak? Polri ngakoni salah, koyo TNI sing jejer Aremania. Wani enggak? Oh, aku rek sing ngongkon gua gas air mata nang di lapangan. Wani ya? Sing nembak, oh aku sing nembak di kongkon iki. Wani ya? Bener. Kita kayak gini bukan karena apa-apa, Pak. Panas-panas kayak ini karena saudara kita meninggal, teman kita meninggal, tetangga kita meninggal. Sopo sih ngomong kalau tembakan gas air mata? Dia ada cilik, Mang. Di. Jadi li. Si ngomong kalau tembakan gas air mata, sopo. Iki saksi hidup, hari cilik ini. Tembakan gas air mata. Nang papan skor, pas jatuh di depan dia. Benar gak? Benar. Iki, saksi ini. Jatuh di depan dia. Cari tembakan gak nang tribun. Nang papan skor, gak nang tribun dia yang jebol yang baik. Iki sak sini. Sampai terpisah di wong tuanin beli jubri. Saksi hidup. Iki. Kopolda Jatim cari ini gano tembakan gas air mata. Terus kok Andi? Video ono, saksi ono, korban ono. Kurang apa ngosot iki, Pak? Kurang gerak. Polisi gerak. Kurang apa nyoba? Kurang apa? Sampe ngomong kok bulet ae masuk iki. Kasusnya bulet. Ono sing ngomong jare kasus iki wis diunggahno. Tapi enggak ada transparansi hukum, betul? Kita enggak ada transparansi hukum. Keenam tersangka itu dapat no garo. Kita di sini enggak cuma sih gini, tapi kita minta tanggapan langsung. Kita mau mediasi sama bapak-bapak Kapolri yang terhormat sekali. Tanggepono sini iki. Tirun TNI, Pak. Kesatria TNI. Nah, salah jejek. Nang omahe jalu sepuro ngakoni aku sing jejek. Tapi polisi ndi? Ora. Ora, Pak. Gak ono polisi. Selari oyo. Malam bulat. Sampai ono Aremania sing nang Jakarta. Balik karo hasile. Ono sing nang Polda balik karo hasile. Iki nang Polres sampean wani nggak nang kene Polda, Pak? Tuntutan kita naikkan kasus ini ke Polda Jatim. Setuju. Bapak berani naikkan kasus ini ke Polda Jatim? Berani, Pak? Kami enggak minta bukti lisan. Kami minta bukti tertulis. Hitam di atas putih bahwa Polres Malang menaikkan aksi ini ke Polda Jatim. Janji kapan, Jam? Janji kapan? Wartawan, wartawan. Sampai pagi, Pak.
perwakilan dari teman-teman dari Kepanjen, Kondang Legi, Turen, Wajak, Bermanjing, Bantur, Dampit, kita masuk, kita mediasi. Kita mau jawaban langsung. AFW kami konvoy intentai bensin, tin, player. Kopi penggawean yang gede. Kesel, Pak. Aku ya gak ngagur, Pak. Monggo, Mas. Siapa dari perwakilan? Kondang Legi. Monggo. Bantur, Turen, Dampit. Sumber Manjing. Kita minta satu media masuk. Jangan ada yang di-cut videonya. Tetap di-shot, jangan di-cut. Semua pernyataan tetap terekam. Jujur, Pak, jujur. Makan lagi, Pak. Keselawat, yang ulang dikit ini, coba. Kondang Legi. Aku ngasor, wanyi ini, Pak. Perwakilan dari Kondang Legi, monggo. Pajak Kepanjen masih Kondang Legi. Mas Warong, Mas Didi. Ayo, kita butuh transparansi hukum. Ojo mejare diproses. Perwakilan. Jangan takut, kita dibungkam. Aparat ikhwas ini hebat, RKUHP dalam semalam langsung sah. Tapi undang-undang di sini dari nilai melecehkan lembaga di penjara. Pemerintahan kok berperan. Bedakan kritik sama penghinaan, bedakan, Pak. Semua komentar kita ini karena kinerja Bapak, bukan karena Bapak. Semua yang kita omongkan karena kinerja Bapak. Undang-undang itu mengi sosah. Pikiran ulan ponjol gak mari-mari. Padahal yang udah berlaku nih, ono selang-selang nih dari gase expired, bener, Pak? Ada yang expired, bener berarti ya? Wow, hebat. Nanti yang setok paling rek, nanti yang setok. Mas Irul, ayo Mas Wahyu. Mas Nur Wahid. Yap. Siap, monggo. Mas Nur Wahid, monggo. Cukup? Oke, kita mediasi. Setuju? Setuju. Apapun hasilnya kita umumkan ke teman-teman. Siap. Oke, kawan-kawan. Maaf ya. Di sini saya menambahkan apa yang disampaikan dengan Mas Ferry itu benar. Kita menuntut transparansi hukum. Keadilan asasnya adalah kebenaran. Kebenaran akan terlambat apabila kebenaran itu tidak transparan. Setuju? Setuju. Kebenaran tidak ada jika tidak transparan. Setuju? Setuju. Oke. Percayakan kepada kita. Kita akan audiensi di dalam. Saya mohon teman-teman di sini nanti tetap menunggu. Akan kami umumkan hari ini juga hasil audiensi kita dengan Polri. Apabila nanti hasil audiensi itu tidak sepakat dengan apa tuntutan kita hari ini, maka kita sendiri yang akan berangkat ke Polda Jatim. Kita tidak percaya berapa.
apabila polis bayang tidak berani mengunggahkan tuntutan kita kepada Jatun. Saya minta kawan-kawan wartawan semua di setiap medianya untuk membuat aksi ini sampai di media nasional. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih sudah menunggu sepurane suwe soalnya rada alot. Jadi inti dari kita mediasi tadi, kita ada tuntutan umum, kita juga ada tuntutan khusus sama Kapolres Malang. Yang di sini pihak Kapolres Malang bersedia dan sanggup untuk menaikkan ke Polda Jatim. Kita sama, kita enggak mek ngomong kok, gak kepingin sanggup rek tau enggak no. Tetapi kita kawal, kita minta bukti tertulis hitam di atas putih dari Polres Malang. Terima kasih mungkin Bapak Wakapolres, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Aremania yang saya hormati, mohon maaf tadi agak lama di dalam kita diskusi dengan perwakilan yang masuk. Pada intinya rekan-rekan Polres Malang bersedia dan sanggup mengawal semua tuntutan rekan-rekan baik yang khusus maupun yang umum ke Polda Jatim. Dan disertai nanti rekan-rekan tidak hanya bicara, nanti kita sertakan buktinya dan akan kita minta jawabannya dari Polda Jatim. Jadi kalau rekan-rekan mudah-mudahan nanti mendapatkan tanggapan positif dari Polda Jatim, dari Kabit Humas untuk bisa dirilis supaya rekan-rekan masyarakat Kabupaten Malang, Aremania pada khususnya bisa ada pencerahan bagaimana kasus-kasus sudah ditangani dengan sangat baik oleh Polda Jatim. Saya minta doanya rekan-rekan kepada rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan saya wakil Pak Kapolres dan seluruh anggota Polres Malang diberikan kelancaran dalam usahanya mengawal usut tuntasnya rekan-rekan ke Polda Jatim. Mungkin itu Mas Ferry, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, tolong dibaca itu, kita bukan dari TGA, kita bukan dari Sekber, kita bukan dari Tatak, kita Aremania. TGA, Sekber, Tatak, bersatulah. Kami bingung, kalau tujuan kalian sama, kenapa enggak bisa jalan bareng? Apa kalian punya tujuan lain?
Kalau memang TGA sekber tatak sama tujuannya, ayo melaku bareng. Tadi sisi Wong Malang Arema. Terima kasih kepada semua teman-teman Aremania Kabupaten, juga kepada Bapak Kapolres, juga Pak Kapolres sejajarannya. Dan di sini kami minta, kita tadi mediasi, kami minta tidak ada intimidasi. Tidak ada intimidasi dari siapapun. Kepada siapapun tidak ada intimidasi. Untuk terakhir, kita Pak tertib, kalau Bapak masak banner di sana jangan konvoi, bisa tolong dilepas aja karena kita tertib. Kita pakai separuh bahu jalan. Ya kalau enggak mau sok masang sama yang cepot, Mas. Bendera apa cepat pangkat. Jadi terima kasih respon positifnya Bapak Kapolres dan jajarannya. Kita tunggu kesanggupan Bapak. Kita kirimkan tuntutan kita, baik yang umum juga yang khusus, kepada Polres Malang. Naikkan ke Polda Jatim, khususnya masalah hukum drama. Ya Pak, rekonstruksi ulang harusnya di TKP. Jelas-jelas keliru Polda Jatim, tapi ganok sing wani nglerokno. Itu catatan kita. Polisi akan skenario yang ngono iku, Sam. Sang penguasa. Yang terakhir, Bapak semua karemannya, kita nyanyi bareng Padamu Negeri. Apalah, Pak? Kalau jadi polisi bayar piro, Pak? Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami berarti. Padamu negeri selanjutnya. Sesuai rundown acara, kita kembali ke titik kumpul. Titik kumpul awal ada di Gondang Legi, kedua ada di Sedayu, terakhir dan di Dampit. Kita pulang dengan tertib, jangan arogan, dan tetap hormati pengguna jalan lain. Terima kasih. Ayo geser tetep, geser tetep. Thank you.
Minum dulu ah. Siap minum lo. Thank you.